Linforce, berjumpa lagi bersama dengan saya di channel Irulin TV yang selalu menampilkan kompilasi video yang akan menghibur kalian. Di antaranya rekaman kegiatan Agustusan seperti aksi Ninja Warrior lokal yang berakhir tak terduga hingga aksi balap liar yang terjadi dengan tidak wajar. Nah, seperti apa keseruannya? Langsung saja kita mulai dari yang pertama. Ini jadinya jika kamu bermain futsal tapi sudut pandangmu dibatasi dengan sebuah corong yang menutupi wajahmu. Dijamin deh, perlombaannya akan semakin mengundang gelak tawa para warga. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Pasu maaf. Pasu kurang. Pasu sepa pasu. Sepa pasu baga. Puh. Apa dia cakap? Mau secantik apapun dirimu, kalau sudah mengikuti perlombaan yang satu ini, dijamin deh, auto hilang tuh kecantikannya. Tapi lumayan juga sih, jadi bisa senam wajah seperti itu. Nah, yang satu ini mirip seperti video sebelumnya, guys. Di mana wajah peserta ditutupi menggunakan corong. Bedanya di sini bahan corongnya aja sih, dan peserta berusaha mengisi air secepat mungkin dengan sudut pandang yang terbatas. Nah, buat kamu yang mengikuti lomba estafet sedotan seperti ini, harap hati-hati ya. Takut-takut kamu malah baper sama rekan satu tim kamu. Ikan hiu makan paku dirgahayu Indonesiaku. Ini adalah salah satu contoh orang yang tidak hanya mengandalkan otot, tapi juga mengandalkan otak untuk memenangkan suatu perlombaan. 17 tahun. Kalau ditanya balapan apa yang paling unik di dunia, salah satu jawabannya adalah balapan naik pohon singkong seperti yang ada di perlombaan 17 Agustusan ini. Di tempatmu kira-kira apa ada ya balapan yang lebih unik dari ini? Inilah salah satu olahraga yang akan membuat pesertanya awet muda, apalagi bila dilakukan setiap hari. Yang penting ngelakuinnya jangan sampai kram ya otot wajahnya. Berikutnya ada video baris berbaris yang dilakukan oleh anak SD. Umumnya baris berbaris saat 17-an dilakukan dengan gerakan serentak. Nah, bedanya dengan yang ini mungkin si adik lagi semangat kali ya, jadi ingin nyusul barisan yang ada di depannya. Satu lagi nih guys, perlombaan yang akan membuat pesertanya awet muda, yang mungkin bisa kamu coba di rumah kali ya. Kalau
yang satu ini adalah perlombaan yang akan membuat seseorang, bahkan para lelaki, mendadak menjadi biduan yang auto bergoyang saat perlombaan dimulai. Biasanya Ninja Warrior adanya di TV ya. Nah, kali ini ada Ninja Warrior cabang belusukan di desa saat 17-an. Yang salah satu tantangannya awalnya serasa mudah dilewati, namun berakhir dengan sebuah tragedi yang tidak akan pernah dilupakan. Kalau kalian lagi gabut, mungkin bisa melakukan ini saat ada perlombaan baris berbaris. Tinggal bawa meja, kursi, dan alat tulis seadanya, kamu sudah bisa auto jadi juri dadakan, guys. Ini adalah pertandingan voli buta yang biasa dimainkan saat 17 Agustusan. Uniknya, kita tidak akan bisa melihat lawan karena tertutup dengan kain yang akan menghalangi pandangan kita, guys. 1, 2, 3, bola melambu dan diterima, diumpan, diukur. Kilas ini hanyalah perlombaan biasa, namun jika kamu perhatikan, ternyata ada sesuatu yang aneh dan berbeda. Ini adalah salah satu balapan sarung yang unik, karena salah satu rekannya berlari menggunakan satu kaki saja, guys. Apa yang akan kamu lakukan saat berpasangan dengan orang seperti yang ada pada video ini? Ini nih, kok bisa ya dua jadi satu seperti itu? Oke guys, itu dia konten kali ini. Nah, mana nih konten menarik menurut kamu yang mungkin pernah terjadi di kehidupanmu? Buat kalian yang suka dengan konten seperti ini, yuk dukung channel Irolin TV dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan info menarik lainnya dan channel ini terus berkembang. Oke, saya Irul undur diri. Salam dari Probolinggo. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.